이렇게. Halo teman-teman, hari ini saya ada di Surabaya. Saya sudah 2 hari teman-teman. Nah, hari ini saya ada kegiatan mau perbaiki truk saya, yaitu terkoplingnya hari ini. Sama ini mau buka joknya, mau di servis. Besok servisnya di daerah Manukan. Sekarang saya ada di base camp Gunung Masteran. Jadi teman-teman lihat, ini teman-teman sudah pada ngumpul, sudah masuk. Oke teman-teman, sekarang kita di base camp Gunung Mas. Ini GM Trans terfavorit. Nah, oke teman-teman, seandainya teman mau rekomen lukisan, ini ada Bang Om Iful. Kita kalau lukis di Om Iful, semuanya di Om Iful. Ini teman-teman, ini yang buat lukis nih teman-teman. Kalau mau lukis ini teman-teman bisa lihat. Kenapa tidak kasih habis nih? Kasih habis tuh kakak Igen yang punya Gentran. Lihat dulu, mantap. Wow. Yang lain sudah pasang kok belum? Kakak Igen punya Gentran, ini Gentran terfavorit. Bunyi break. Terus. Nah, oh ya teman-teman, hari ini bukan sekedar saya aja yang kerja. Saya ini Igen driver GM Trans juga lagi lukis. Ini truk yang junior, baru 1 tahun, bahan 500. Di apa? Kau lihat itu ada apa nih? Ada toples tuh di bawah tali tuh. Kata kumpul-kumpul baut di situ tuh. Itu di bawah tuh. Itu gemuk tuh. Nah, angkat tuh. Baut banyak, gemuk banyak. Cari sudah situ. Ke atas. Hai kau nih. Ngarang-ngarang. Tidak kau. Mau ini ganjil pakai kunci roda tuh.
inilah kita di base camp Gunung Mastran. Kalau hari Minggu biasanya kita kerja truk, variasi truk. Hari ini ada yang melukis, lukis karpet. Terus truk saya lagi servis joknya, sudah saya buka, besok tinggal diambil. Ini gunanya kerjanya truk. Oke teman-teman, silakan menyaksikan. Hari ini saya memperbaiki kopling teman-teman. Ini ada pirnya patah. Oh ya teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Maaf hari ini saya keadaan kurang enak badan teman-teman. Ini saya perbaiki kopling. Mumpung hari Minggu libur teman-teman. Jadi ini masternya ini kita ikat dulu biar tidak jatuh, nanti pas buka bautnya tidak jatuh, kita ikat dulu teman-teman ya. Nah teman-teman, ini sudah diikat biar nanti pas ini bautnya lepas, jadi ini tidak jatuh teman-teman. Oke, lanjutkan lagi. Nah teman-teman, ini sudah saya buka. Ini yang baru, ini yang baru, dan ini yang patah. Ini yang patah. Oke teman-teman, saya bersihkan dulu. Nanti teman-teman bisa lihat kalau sudah dipasang. Saya bersihkan dulu teman-teman ya. Ini posisinya begini teman-teman, nanti kan posisinya begini. Nah sekarang saya tinggal pasang loh teman-teman ya. Nah oh ya teman-teman, tadi saya pasang master kopling sudah selesai teman-teman. Ini sudah saya pasang, sudah selesai. Nah teman-teman, sudah selesai pasang master koplingnya. Pasang pir master koplingnya. Nah teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share. Oh ya teman-teman, selain saya kerja master kopling, ganti pir kopling, sekalian ini saya buka jok mau servis. Nah teman-teman, besok bisa lihat kalau sudah jadi, nanti saya upload teman-teman ya. Ini
sekarang joknya nggak ada, teman-teman. Ini adalah base camp GM Trans Gunung Mas. Ini joknya, teman-teman. Sudah saya buka, sudah pada robek. Sudah pada robek, teman-teman. Salam persaudaraan, sedulur selawase. Itulah semboyan kami sebagai driver atau supir truk lintas pulau. Di saat hari Minggu, kami selalu ada aja kegiatannya, yaitu teman-teman ada yang lukis karpet, ada yang perbaiki truknya. Kami selalu bercanda, selalu ngumpul. Oke teman-teman, next video kita ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa bunyiin loncengnya, teman-teman, biar dapat notif video yang baru. Teman-teman, kalau mau komentar video apa lagi yang saya buat, silakan komentar di kolom bawah, teman-teman ya.